Pertama, tusuk di lujur. Caranya seperti ini. Ini teknik dasar banget untuk menyulam. Kedua, teknik tikam jejak. Caranya hampir sama seperti di lujur, tapi ini bagian jaraknya diisi ya. Jadinya menjadi garis. Ketiga, tusuk rantai. Masukkan jarum lagi di titik yang sama. Jangan lupa masukkan di atas ikatan benangnya dan ikat menjadi seperti ini. Cara menguncinya kamu bisa dengan sulam garis. Keempat, tusuk silang. Kamu bisa memulai dari atas dan ke samping, lalu buat silang seperti ini. Kelima, tusuk veston. Tusuk dari atas ke bawah, lalu dari samping atas dikaitkan seperti ini. Untuk tusukan selanjutnya akan berbentuk setengah kotak seperti ini. Cara menguncinya sama seperti tusuk rantai ya. Keenam, tusuk simpul. Caranya, kaitkan dua benang, lalu masukkan dekat tusukan pertama, dan tarik perlahan. Jadinya akan berbentuk simpul seperti ini. Ketujuh, tusuk rantai terbuka. Masukkan tusukan ke titik samping, lalu masukkan lagi di bagian tengah, dan tusuk ke bawah. Jadinya akan berbentuk huruf Y seperti ini. Kedelapan, tusuk pipih. Buat pola dulu yang mau kamu sulam, dan tinggal sulam rapat seperti ini, agar terlihat menjadi sebuah bentuk. Dan selesai! Ini detail hasil sulamannya. Gampang kan caranya? Kamu bisa mengaplikasikan hasil sulaman kamu ke baju, topi, atau media lainnya.